Strike kembali. Us, sungguh sayang. Saat wis kurang beruntung. Umpan cacing di kan? Ya, dimainkan bro. Ya. Aduh, Wario tembak node. Tabok. Tabok kah? Tabok ikan. Tabok ni deke. Hah? Tabok ni deke. Tabok ni deke. Ya, ini lokasinya di Tugari Tonang. Di sini ada lok apa seperti danau kecil begitu, tapi di dalamnya ada nila. Selain kejaira, kalau dikejar orang son ikan kemas dong ikan 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 juga katanya ada ikan batak itu, ikan yang mahal. Jadi ada kalau ni dong, kalau dua jenis, cuma dua jenis ikan, ikan nila sama ikan ikan. Sebenarnya saya mau ke pesta, cuman teman-teman saya lagi ada pergi minum tuak tadi. Makanya saya duluan. Oke, itu dimainkan. Pelampungnya itu kayu-kayu loh. Super keren. Sukot. Nggak sempat dia narik karena dia lagi pegang pancing yang satu. Isi warung mudik Dimas. Ah, ini namanya Dimas. Marga apa? Raja Guguk. Ini Alvinsius. 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 Marga Raja Guguk. Abang beradik? Iya. Enggak ya, cuman satu marga. Coba dek, ikan ini dek. Ah, ini nih ikan nilainya bro. Ah, coba ditaruh kemana? Oh, di sini. Oh, jadi dikumpulin sini. Udah ada berapa ekor? 8. 8, ya kurang lebih 8 ekor katanya. Wis, strike lagi bro. Mantap, Dimas. Sedangkan Alvinsius, wis, pancing Alvinsius dimainkan. Wis, nebebel gahu mata tanah dong. Saru padi? Karena nebebel gahu kuih mata ni hanis alpinon. Ngarong dapat ihan? Dang dope, ola nila do sudi dope kan walui. Tempat perbandingan yor borok kan? Ya, ini bro adalah tempat kalau ada kerbau yang pengen mandi, minum air di sini tempatnya. Makanya airnya sedikit hijau-hijau begitu. Bah, eh ganggu Alvin. Oke. Okay. Uish. Berarti pebel gahu. Biar matan helmi dik cita jo. Hami. Oh,
ini yang kecil matanya, bro. Makanya dia dapat. Kalau yang punya si Alvin itu kayaknya kebesaran. Oke. Kita tunggu kembali. Soalnya ikan di dalam kan kecil. Jadi kalau punya si Alvin kayaknya harus makan. Yang makan harus yang besar. Juru tuna dari bedang ya lang, nyiru gudang di nyiru. Ah di nama langi. Cair tuh kan? Ali jolo jolo. Lihat gak di sini bro, yang ini, yang ini. Itu kayunya dimainin sama ikan nila. Ah tuh tuh. Nah, ini kak dinilai? Iro? Iro? Oh, jadi mereka ikat nilainya di situ, bro. Lautu, lau marhuai? Oh, kirain tadi nilai liar, padahal mereka udah dapat baru diikat di situ. Ada dua ekor nih. Kirain tadi memang ikan nila yang lepas. Oke, itu dia. Kita kembali kepada mereka. Lagi mancing Alvin sama Dimas. Ini umpannya cacing. Cacing tanah. Juru tuna dai wede. Wis, strike bro, Dimas kembali strike. Nah, ikan-ikan begini. Oke, lempar lagi. Nah, siapa tahu dapat sewaktu dia. Oh. Oke, itu dia. Nah, yang naso bulat nak dapatmu? Tulu jari. Sanon? Enggak. Nasa dia nubal ke? Oh, jadi yang paling besar katanya si Dimas bilang dia udah pernah dapat ikan nila yang seberat setengah kilo. Itu yang paling besar. Sini sepi banget loh. Itu tuh gua ritonang. Mereka mancing di sini. Nah, kereta mana dan? Motor mereka. Iya. Ini orang nemeto nih. Pelampung orange. Uis. Aduh. Hampir. Iya.
Alvin. Wis, Alvin strike. Alvin do kan? Alvin. 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 Oh, Alvin. Oh, jadi dari tadi saya salah. Namanya dia Alvin. Bukan pakai i tapi pakai e, Alvin. Napi kira Bu Alvin? Alvin. Eh? 5. Ah, jadi 5. Si Alvin dapatnya 5 ekor. Sedangkan si Dimas sudah 9. Kurang lebih 9. Lah itu dia yang ikan nedek. Dipelihara. Dipelihara tuh? Tutup bak tong. Songlah. Garmen. Oh, jadi nanti ikannya katanya mau dipelihara lagi. Cuman mereka pelihara di kamar mandi. Kebak-bak kamar mandi itu. Iya. Nah, hai dona orang sih. Itu tuh temanku udah datang tuh. Kepalanya kelihatan sana. Ya teman-teman, berhubung teman saya sudah datang dan kami akan berangkat ke tujuan utama, yaitu ke pesta, jadi saya merekam ini dan menguploadnya di channel saya dengan tujuan supaya teman-teman tahu bahwa bahagia itu sederhana, dengan cara melakukan apa yang kita suka dan tidak perlu mahal seperti apa yang dilakukan adik-adik ini. Mereka hanya pakai pelampung ranting kering dan hasilnya juga ya bisa menyenangkan hati. Langsung kita. Ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Super Fishing Danau Toba.